Oke, di sini diketahui keuntungan koperasi selama 6 bulan disajikan dalam sebuah tabel sebagai berikut. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masing-masing besar keuntungannya. Yang Senin 13.200, Selasanya 12.000, Rabunya 15.000, Kamisnya 20.000, Jumatnya 10.500, Sabtunya adalah 18.800. Pertanyaan pertama yaitu keuntungan koperasi pada hari ketiga. Hari ketiga kita baca tabel dari yang pertama kan berarti Senin. Ini kedua, ini ketiga. Berarti jawaban yang A, keuntungan pada hari ketiga berarti yaitu hari Rabu. Keuntungannya berapa? Kita baca tabelnya, Rabu adalah Rp15.000. Jadi keuntungan pada hari ketiga adalah Rp15.000. Yang kedua, urutkan besar keuntungan dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, satu persatu kita cari yang terbesar. Berarti berapa? Ini ya, kita coret yang sudah. Berarti 20.000. 20.000. Kemudian selanjutnya setelah 20.000 adalah ini ya, 18.800. Ini urutan keuntungan yang dari yang terbesar. Selanjutnya berarti bisa dilihat yaitu berapa? 15.000. Itu 15.500 ya. Nah, selanjutnya setelah 15.000 berarti yang 15.000 maaf. Selanjutnya berarti adalah ini. 13.200 ya. 13.200, yang selanjutnya adalah 12.000. Selanjutnya yang terakhir adalah 10.500. Baik, sekarang yang C. Keuntungan terbesar berarti yang paling besar tadi yang ini ya, yang paling ujung ini. Karena tadi yang B itu urutkan dari yang terbesar berarti yang terbesar ini 20.000. Berarti keuntungan terbesarnya adalah 20.000. Dan yang D, keuntungan terkecil. Terkecilnya sudah jelas ya, yang dari terakhir sendiri berarti keuntungan terkecilnya adalah 10.500. Oke, terima kasih.